tapi seandainya jika ada tindakan yang di luar adat dan budaya kita, maupun apalagi kalau melanggar hukum, pasti akan ditindak secara tegas. Ya, saya baru saja juga mendengar tadi pagi, masih dikonfirmasi, saya dengarnya dari istri saya yang menyampaikan pesan, tapi saya nggak dapat data laporan lengkapnya. Jadi saya sudah menugaskan tim untuk berkoordinasi juga dengan Ibu Bintang, Bu Menteri Perlindungan Perempuan dan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ini sangat-sangat concerning ya, sangat-sangat mengkhawatirkan sebuah ajang yang tentunya kita harapkan bisa menopang kebangkitan ekonomi, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi kita jangan suzon dulu, kita tunggu laporan lengkapnya seperti apa dan kami akan berkoordinasi. Tapi seandainya jika ada tindakan yang di luar adat dan budaya kita, maupun apalagi kalau melanggar hukum, pasti akan ditindak secara tegas. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.